Pada petunjuk kali ini, saya akan memberikan tutorial cara upload atau posting artikel yang berupa video. Silakan Anda masuk ke menu admin atau menu administrator atau ke menu user sehingga tampil menu administrator berikut ini. Untuk mulai memposting video atau membuat artikel dalam bentuk video, silakan menuju ke modul video. Di sini ada menu video, ada menu playlist video, ada tag video, ada komentar video. Kita masuk ke playlist video terlebih dahulu. Playlist video ini adalah untuk membuat daftar putar video atau bisa dikatakan membuat album video. Contoh di sini saya akan membuat playlist berupa apa? Di sini saya membuat playlist berupa lagu islami. Saya pilih gambar. Coba saya pilih gambar ini. Saya simpan. Nah, di sini ada lagu islami sudah ada di sini yang kita buat tadi. Jika kita ingin mengedit atau merubahnya, bisa tekan tombol icon edit seperti ini. Terus kita masuk ke tag video. Tag video ini digunakan untuk membuat tag dalam video yang kita buat. Misalkan tag itu ada kita tambahkan tag lagu, simpan. Terus kita masuk ke komentar video. Komentar video ini digunakan untuk memoderasi atau melihat, mengedit atau menjawab komentar yang diberikan pengunjung terhadap video yang telah kita upload. Di sini kita lihat ini. Di sini ada edit, ada hapus. Untuk selanjutnya coba kita masuk ke menu video. Menu video ini digunakan untuk membuat artikel atau memposting video di website. Nah, di sini ada beberapa daftar artikel video yang telah diposting di website. Di sini ada tombol aksi, ada tombol icon edit untuk melakukan edit atau mengubah video yang telah diupload, dan di sini ada tombol hapus. Untuk menambahkan video, silakan tekan tombol tambahkan video. Judul video, misalkan saya ingin membuat judul video. Pilih playlist. Di sini saya ingin menambahkan playlistnya itu lagu islami yang telah kita buat tadi. Di sini keterangan untuk video. Keterangan bisa Anda tuliskan sesuai keinginan Anda atau secukupnya. Di sini ada gambar, Anda bisa pilih gambar yang sesuai. Sebagai contoh, saya ingin menggunakan gambar ini saja. Link YouTube di sini yang diambil adalah link embed. Nah, untuk mendapatkan link embed, coba kita buka YouTube seperti ini. Nah, lalu klik. Ini sematkan. Nah, ini kita ambil link embednya di sini. Nah, cukup ini saja yang diambil. Paste di sini. Jika Anda punya file video yang tidak di YouTube atau di lokal komputer Anda, Anda bisa memilih atau klik choose file. Tetapi kalau menggunakan yang ini, nanti bisa membuat server Anda cepat penuh. Lebih baik Anda menggunakan link yang ada di YouTube saja. Untuk tag atau label kita pilih lagu atau dikosongin juga tidak apa-apa, atau jika dikasih ya pilih lagu atau sesuai dengan tag yang Anda buat.
disimpan. Nah, di sini sudah ada video artikel video yang telah kita buat tadi. Judul video lagu Nisa Sabian. Nah, di sini ada aksi edit atau hapus. Untuk melihat apakah sudah tampil di website atau belum, coba kita buka website. Nah, ini video terbaru sudah tampil di sini. Lagu Nisa Sabian. Bisa kita putar. Untuk melihat secara full atau keterangannya, bisa klik judul video yang dimaksud. Nah, seperti ini. Demikian petunjuk cara upload video yang ada di website. Untuk tutorial atau petunjuk yang lain akan di-upload atau diberikan pada video yang lain. Terima kasih.